Denike Inouye Solar Telescope atau DKIST adalah fasilitas kubah teleskop surya besar yang sedang dibangun oleh National Solar Observatory di puncak gunung berapi Haleakala di Pulau Pasifik Maui. Teleskop secara resmi dinamai Daniel K. Inouye pada 15 Desember 2013. Teleskop surya terbesar di dunia Daniel K. Inouye Solar Telescope atau DKIST resmi memulai tugas sains operasional pertamanya untuk lebih memahami matahari. Teleskop ini adalah observatorium sains senilai hampir $300 juta yang terletak di atas ketinggian 3067 meter di Gunung Haleakala, Maui, Hawaii. Sesuai namanya, salah satu fungsi teleskop Daniel K. Inouye adalah untuk mempelajari korona atmosfer luar matahari yang jutaan derajat lebih panas daripada permukaan matahari itu sendiri. Mengutip dari Space, tugas pertama dari teleskop ini adalah mempelajari rekonduksi magnetik. Kondisi ini terjadi ketika medan magnet matahari tiba-tiba mengkonfigurasi ulang dan menciptakan pancaran gas super panas yang keluar dari atmosfer matahari. Fitur unik dari observatorium tersebut termasuk cermin utama berukuran 4 meter yang digabungkan dengan optik adaptif canggih untuk mengoreksi efek atmosfer. Teleskop surya terbesar ini juga memiliki pendingin aktif untuk melindungi dari panas matahari. Teleskop ini nantinya akan bekerja dengan berbagai teleskop dan pesawat luar angkasa untuk mengambil gambar resolusi tinggi dan melakukan pengukuran medan magnet dari fenomena matahari termasuk bintik matahari, jilatan matahari, dan lontaran massa corona. Lontaran massa corona ini adalah ledakan partikel bermuatan dari matahari yang jika mengarah ke bumi dapat mengganggu saluran listrik dan komunikasi satelit. Periode misi pengamatan teleskop surya ini nantinya akan berlangsung kira-kira 1 tahun. Cuaca luar angkasa telah menjadi objek pengamatan dari banyak teleskop dan pesawat luar angkasa dalam beberapa dekade terakhir. Misi pengamatan matahari dengan teleskop surya terbesar ini setidaknya ada 2 misi pengamatan matahari, yaitu orbiter surya Amerika Serikat Eropa dan juga wahana antariksa Parker Solar NASA yang melakukan orbit jarak dekat matahari untuk mempelajari strukturnya.